Oke, ini kita pakai crusher juga ya. Jadi ini ada noda-noda yang biasanya di balik kap mesin itu kan agak susah ya. Kalau pakai air biasa, pakai sambo nggak mau hilang. Kita coba pakai crusher, kita spray dan kita lap. Oh ya, pemakaian crusher ini sih 1.3 sampai 1.15. Cuman kalau 1.10 pun dia masih kuat sekali, sangat kuat sekali 1.10. Jadi saya sarankan mungkin bisa pakai 1.8 sampai 1.10 dulu ya. Nah, kita lihat langsung bersih ya di sini ya. Nah, ini kita coba ada seperti noda hitam-hitam begini, kita spray crusher, dan di sini saya pakai metode yang berbeda, pakai sikat ya. Nah, ini pakai sikat, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini crusher degreaser yang lama masih ada, Pak. Masih ada, nggak kita hapus ya. Cuman crusher ini jenis yang berbeda. Jadi kalau degreaser itu dia alkali atau basah, kalau crusher ini asam ya, tapi asamnya asam lemah dan tidak mengandung HF. Kita cek nih ya, kita lihat nih. Nah, bersihkan ya. Ini kan tadi yang terakhir saya spray pakai air biasa untuk netralisir aja, begitu. Oke. Okay.